Selamat datang kembali ke channel YouTubeku. Jadi video kali ini aku akan unboxing produk makeup dari salah satu brand Korea yang lagi cukup booming akhir-akhir ini. Produknya itu adalah ini, papa. Jadi ini bukan coklat ya, walaupun akhir-akhir ini emang kayaknya brand Korea gitu banyak yang packagingnya kayak makanan. Kayak Samyang. Hey, that's pretty good. Stiker segitu ya. Jadi ini lipstick dari brand 16. Dari brand 16. Harusnya untuk produk yang ini itu ada 4 warna, tapi satu lagi yang warna oranye itu aku nggak beli gara-gara lip tintku yang warna orange dan lipsticknya itu udah lumayan banyak sih, gara-gara aku seneng warna orange gitu. Jadi ini packagingnya benar-benar kayak coklat gitu. Kalau nggak salah juga produk ini itu yang 4 warna ini itu limited gitu kalau nggak salah. Jadi nama produknya itu Are You 16 Days 2 Edition. Ini Are You dan terus di belakangnya itu ditulisnya do not eat. Do not eat di sini. Aku buka yang warna pertama. Jadi warna pertama yang aku akan coba itu buka yang pink nougat. Packagingnya lucu banget sih. Entah kenapa akhir-akhir ini emang pada bikin yang kayak coklat makanan gitu. Jadi dalamnya kayak gini. Ada kayak sedikit kayak kardus. Dan entah kenapa yang kayak gini tuh aku bakal simpan tuh loh, gara-gara lucu. Ini lipstiknya tuh packagingnya kayak gini. Jadi ini shade yang pink nougat. Jadi dia kayak gini. Jadi aku bakal coba dulu swatch di tangan. Ini yang shade yang pertama. Baunya sih bau coklat gitu. Bau makanan. Ini yang pertama yang ini, yang pink nougat. Terus yang kedua itu colornya yang brown fruit. Ini apa ya? Di sini ada kayak hologram gitu, ternyata gambar si Cho Sungganya gitu di sini. Yang ini kedua. Lucu sih di sininya juga ada kayak tulisan 16 brand gitu. Ini yang warna kedua. Aku langsung swatch di tangan dulu, kalau di bibir bentar lagi. Ntar aku bakal coba juga di bibir. Yang ini yang warna kedua. Yang ini pink nougat. Ini yang brown apa sih tadi? Ini kayak coklat merah batu bata gitu sih ini. Yang kedua. Nah, yang ketiga itu aku belinya yang warna cherry almond. Untuk packaging duluannya sih sama aja semua. Kayak bungkusan per coklat sneaker gitu. Ini yang cherry almond, wangi cherry gitu.
Jadi yang cherry almond ini yang paling merah kayaknya sih. Semuanya sama, ada kayak tulisan gitu di sini, 16 brand. Dan ini benar paling merah. Wow, warnanya merahnya yang jarang banget aku temuin loh. Kayak merah rada ada ungunya gitu. Merah pink fuchsia sih lebih tepatnya. Jadi ini si cherry almond ini rada agak ada tint ungu, merah sama ungu sama pink. Terus kalau yang ini pink yang kecoklatan tapi lebih dominan ke warna pinknya. Terus kalau ini merah kecoklatan yang agak orange, jadi kayak rada sedikit merah batu bata gitu. Lucu banget. Jadi ini shade warnanya lucu. Ini warnanya. Terus ini lipsticknya sih. Ini pink nougat, yang ini yang brown, sama yang ini yang cherry almond. Jadi aku bakal coba yang pink nougat dulu, yang warna pertama. Ini warna yang pink nougat. Langsung aku coba yang kedua, yang brown. Kalau yang ini bau coklat banget sih. Kalau yang pink nougat tadi baunya agak sedikit vanilla tapi ada kayak kacang-kacangannya gitu. Agak mendekati sama warna-warna yang biasa aku pakai sehari-hari, cuma ini agak lebih gelap. Jadi merahnya itu merah orange batu bata. Dan dia enggak bikin terlalu kering sih lipstiknya. Walaupun bibirku itu termasuk yang sangat-sangat kering, kadang juga sampai berdarah. Tapi untuk yang lipstik ini sih oke. Aku ngerasa enggak terlalu kering gitu. Yang terakhir yang cherry almond, aku bakal coba. Ini wanginya dari sebelum buka gini itu udah kecium sih. Wangi-wangi cherry gitu. Ini wanginya yang paling aku seneng yang ini sih. Kayak segar gitu wanginya. Warnanya juga enggak seperti yang di sini. Ini aku kira bakal warna merah, benar-benar merah gitu. Tapi ternyata pas swatch di tangan itu beda, kayak merah fuchsia gitu. Lucu sih. Jujur aku paling seneng warna yang ini. Wanginya juga yang si cherry almond sini, ini sih aku paling seneng. Tadinya pas aku beli, aku kira aku bakal seneng banget yang si pink nugget. Ternyata enggak. Lucu banget sih ini warnanya. Bagus banget sih. Aku paling seneng yang warna ini. Mungkin kalau dari kamera itu dia bakal jadi merah banget, tapi sebenarnya enggak. Dia kayak merah fuchsia ungu gitu. Aku jarang sih ada warna yang ini. Aku lebih seneng jujur lebih ke warna warm tone, which is itu kayak agak
koral-koral orange-orange gitu sih. Aku lebih senang daripada cool tone yang pink. Biasa orang Korea, aku nonton kayak di acara TV-nya itu tentang make up. Biasanya make up artis di sana itu nggak swipe gini loh, tapi kayak tap 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 gitu. Jadi di tap 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 kayak gitu. Makanya mungkin ini ujungnya itu nggak lancip, nggak mengikuti bibir yang buat di swipe gitu, tapi diutup di tap tap. Makanya ujungnya itu agak rada bulat, jadi ujungnya itu nggak lancip, jadi bulat tumpul gitu. Jadi bisa kita pakai buat tap-tap di bagian ujung-ujung sini yang susah, soalnya kan dia ini aplikatornya rada gendut, jadi kita ditap-tap gini. Orang Korea biasanya makeup artist di sana sih, aku lihat mereka kayak gitu aplikasi lipstiknya, jadi nggak di swipe. Sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Bye bye. Thank you.